Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Muhaimin Iskandar, calon wakil gubernur, calon wakil presiden. Biasa di Jakarta nih, calon wakil presiden Indonesia dari Partai PKB, Nasdem, kemudian PKS, Koalisi Perubahan, yang didukung juga dengan Partai Umat dan Partai Masyhur. Para hadirin, teman-teman media yang saya hormati. Baru dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan di Indonesia. Perjalanan perjuangan ini sudah panjang, dan di dalam perjuangan ini sudah begitu banyak pribadi-pribadi yang terlibat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua bergerak untuk sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar yang diharapkan nanti menghadirkan perubahan yang dirasakan sebagai wujud hadirnya kesetaraan, hadirnya rasa keadilan. Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi.